Jadi hari ini saya mau review tentang pemakaian masker Innisfree Capsule Receipt Pack. Jadi masker ini stikernya warna hijau, isinya 10 ml dan fungsinya itu untuk membantu menenangkan kulit serta menjaga kelembabannya. Jadi masker ini karena mengandung hijau oil dan tea tree oil, cocok untuk kulit berjerawat ataupun berminyak ya. Kita langsung buka aja. Masih ada segelnya. Di bagian segelnya ini tertulis cuci dengan, maksudnya bilas ya, bilas dengan air hangat setelah 10 menit. Jadi setelah kita pakai, aplikasikan di muka selama 10 menit, kemudian kita bilas. Tapi sebetulnya kalau untuk kulit berminyak ataupun berjerawat itu sebaiknya dicuci dengan air yang dingin aja ya, nggak perlu air hangat. Karena kalau misalnya dipakai air hangat biasanya bisa bikin muka kita jadi merah-merah gitu. Itu menurut saya ya. Kita buka. Kayaknya bukanya nggak perlu sampai ujung ya. Kayaknya nanti bisa kita tutup lagi pakai segel ini. Langsung aja kita pakai ya. Kalau untuk masker yang langsung jadi kayak gini, aku lebih suka pakainya langsung langsung aja. Jadi nggak perlu pakai kuas ataupun alat bantu lainnya. Jadi pakai jari aja. Aromanya sih alami banget ya, aroma minyak dan tumbuh-tumbuhan alami gitu. Dan sensasinya ada kayak sensasi dingin gitu, padahal ini kan nggak dimasukin di kulkas ya. Kayaknya aku bisa pakai masker ini sampai 3 kali karena muka aku tuh termasuk muka yang kecil ya. Jadi kalau pakai masker ataupun pakai bedak itu lebih hemat. Ini maskernya tuh sejuk dan dingin, jadi bisa nge-refresh kulit wajah kita supaya lebih adem dan lebih menenangkan ya. Jadi emang cocok sesuai ya dengan informasi yang ada di bagian belakang kemasannya ini, bahwa bisa membantu menenangkan kulit serta menjaga kelembaban. Oke, udah selesai seluruh wajah, kita bisa tutup lagi. Dan setelah diaplikasikan ke seluruh wajah saya, isinya tuh masih cukup banyak. Tunggu sampai kering, setelah itu kita bilas ya.